kita akan melanjutkan lagi. Maaf ya prosesnya lama soalnya ngerjakan sendiri, bengkel sendiri. Ini nanti proses selesai. Per juga belum aku chat soalnya aku baca komen itu per warna merah udah aku berikan CT. Paling ini aku mau komputer lagi nyeteli mesin. Waduh, iya ta. Kayak apa? Balapan ta. Ya ora-ora rek, ya pokoknya nyeteli mesin biar enak. Gitu, jadi ya diseteli ya mesin ya kemblitar, jadi kan harus cocok api lah, dilihat ya terus kelihatan baru ya kayak baru ya itu nanti ngerjakan dulu. Ini habis tak amplas nanti di boxi dikerjakan. Waduh, tank ini lho rek. Info tangki sih murah sih bekas. Ini udah peso-peso ini. Ini juga nanti dicet. Pokok hari ini harus selesai. Nanti di-clear semua biar glowing, tambahan biar apa ya? CTC aman gitu. Ya bener sih kalau putih gini rawan anu yo. Kotor. Rawan kotor, iya. Rawan kuning. Makanya nanti tak tulisi sasis jangan dibeikin. Yo gak kare. Proyek apa lagi ini? Bentar lagi kalau sasis sudah selesai gitu. Enak ya proyek ini. Pokok bismillah semoga hari ini selesai ini. Nanti kalian komen proyek apa lagi ya habis sasis ya. Paling ya mesin sih ya. Habis mesin apa unus kalian komen ya. Tutupi koran rek. Cek anean set. Jadi sing koyo ngene iki lho, karatan gini kan aku ada cat anti panas. Nanti warna hitam yo bisa. Namanya aja anu cat anti panas yo pasti bisa ta. Kayak gini kan yo dicat dulu ini. Ya apa-apa yo. Wong terkelek yo digarap dhewe. Los. Sak puasi los ta yo. Sopo sih sih ngati misuwi? Lho, mendingan sih. Ya. Karate langsung hilang. Ini anti panas sih bisa. Yang penting ini ya. Oh iya, iya. Tapi yo, iki yo mau. Yo iki silvering kok juga wis. Yo mendingan lo. Udah tak bersihkan iki. Yo mendingan sih. Kakek tak karatan lah. Masih otak elek. Yo gak popo ta wis. Sopo sih ngerti misui? Lo mendingan yo. Api rek. Gini. Mantap pak. Mantap. Yang pere, terus glowing ya. Kalau hitam, kena panas sih, kena panas, kena koyo tangani oli-oli. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Mantap. Ini satu rapi. Ini dudukannya aki dicat sekaliannya warna hitam. Ini masih di boxi. Ini udah yo. Ini anu nih apiku namanya tangki solar sama dudukannya filter solar. Ayo aku duisole. Ini adikku cek belajar. Cek gak aku tok ae sing kerja. Lo kok ngono iki? Salah ta? Jujat lo, entek. Iya wajib jujat hari ini. Oke kita lihat mesinnya ini udah selesai kan. Ya rek mesin ini rek. Wis bersih ya, nggak karatan lagi ya.
Nanti kalian nilai kalau udah selesai ya, nanti di videoin semua kalau udah kepasang. Ini pir daunnya tak cat sendiri, arah-arah kan minta warna merah kalau nggak orange sih. Ada yang minta kuning loh. Waduh. Waduh. Ini lihat hasilnya. Apa yang warai? Wes pokok warnanya jangan banyak-banyak ya. Maksudnya jangan ada biru, kuning. Pokok kalau pir kan warna barunya kayak gini sih, tapi agak lebih gelap dikit gitu. Iya. Ini kan yo masih baru dicat sih, jadi gini. Masuk porai, kanan-kanan. Masuk kak. Masuk porai li. Hmm? Masuk porai. Masuk ae. Li diapa no iki? Yo, kena cat merah iki. Oh. Kena cat. Yo ibu. Yo, belajar kan masih gini ya. Masih kaku. Bingung. Yopi kok nyepit-nyepit. Gak nyepit-nyepit lu sam. Halo lu nyepit. Kalian nilai, kalian kasih saran yo. Iya lur. Aduh lu ini dia, ting-ting lu. Mesin lah, aku seneng liat mesinnya. Terus ini yo, sensor wis. Itu juga udah kayak miniatur. Ya, gak apa-apa wis, dikit aja. Kayak miniatur. Wis pokok jangan kasih saran warna lagi rek. Banyakan nih. Asik kesel. Pokok konsepnya ya nanti pada gini aja, hitam putih wis pokoknya. Jangan banyak-banyak warna, soalnya ya biar keren lah. Ngono. Nanti kalau wis ono bae wis siap kerja bekerja, warna kabin putih, bak putih. Ngono. Jadi nanti uangnya habis modif ini tuh biar ada tambahan balik buat beli bak. Gitu. Makanya aku modif sing murah ini sih. Duwe gawe tuku bak asli nanti. Ngono. Oke, jadi ini pemasangan dudukan-dudukan. Gimana perubahan nih? Beda. Sama bersih ya? Sama glowing ya? Hmm. Ya apa mesin nih? Mantap pak. Semoga ini bisa nyala ya. Soalnya 4 hari ya. Gak duduk loh. 4 hari apa 4 hari ya loh. Kan tank ini tak polosi kan, baterai di sini tak cepot biar polos ya. Nanti tulisan aja yo rek, kalau ada tangki lelean murah gitu rek, yo area terdekat minat aku. Lah ini kok esok ini ya lelean ah yo lagi selei selei sampai sandal itu buat ganjel gitu sandal biar nggak kemblending. Nah ini tambing sore enggak sore miring ini tadi nih miring kan iso udah gandok ganjel nih delong kan tank ini. Aduh iya tank ini nih masuk sandal 3 ini. Ini bro, ini lurus lurus sih iya iya tank ini lho yang elek ini. Hasilnya bisa ini ditoto gak ada petel nih. Halo.
kenal iku ne. Ini kan iya tangkine lho, gak sinkron. Enggak, Mas. Ya pas misale ana tangkine api lho. Api rek. Bismillahirrahmanirrahim, hidup no. Tuh kaget aku. Kalau masalah listrikan ini bapakku jago nih rek. Kalau bongkar pasang bisa ngerti. Bongkar tok masangi pasangan dhewe. Iso boga. Indikator nyala. Oh nyala ibu. Indikator ini nih kok hilang. Kok ono ketok. Di. Tak kecet. Oh iya. Ora. Iku lho lampu niku. Berarti ku on. Lalu lampu pitik. Nah itu yang kelihatan ya. Itu kontak on manual. Pokok nanti paling gini ya, habis sasis ini selesai kan harus selesai ini. Ke mesin habis gitu apa? Kabel ya. Kabel kelistrikan. Yo. Yo. Aja dikas langsung. Yo. Salah. Salah bolongan li. Wis cari ku ndek kono. Bolongan. Yo. Salah bolongan to lari iki berarti. Bolongan opo iki? Berarti iki. Yo, dur. Obeng-obeng. Aku kena sasis kuning ya. Yo, rek. Apa kuning ini? Maksudnya apa dehan? Iki lho. Iki anu. Lho kuwi banyak ning solo. Nang kene. Nah, iki lho sampe. Iki kok ya pakai gawe. Sing bawah iku melon ndi yo? Bisa manual apa ini? Koran ya, Mas. Cirek iki ya iki lho. Terima bongkar pasangan dhewe. Kalau masang liru. Tadi iki ya? Heeh. Berarti melok gini. Oh, lah iki solare ya gurung diisi lho. Waduh iya. Panik-panik wis. Tenang. Tenang dulu sih, tak ingat jadi anu sih, sih sebelum. Sik iki sasisi kuning lho, Bro. Iki jembe. Sasis baru. Kuning. Enggak kuning lho, ndak iki. Ini tadi kan apa itu keliru masang selangnya solar sih, tangki solar. Ini udah ketemu tadi aku itu gini deh. Ini kesini ke bawah lah ini keluar dari ini. Kan Dani sih karoseri bengkel squad core siap menerima bongkar pasangan dewi. Kayak masang nol. Bismillahirrahmanirrahim sore. Wis mending ini yo rapi yo. Iya. Tapi yo gampang kotor lho, Rek. Tapi ndak apa-apa. Enggak usah sedia tisu, Bang. Opo? Yo ngelap-ngelap. Kan nanti tak tulis sih sasis kropos gampang kuning. Ya. Utamakan wudu dulu sebelum pegang. Ayo. Gas. Kok masuk? Masuk. Dos. Dos. Oh, kok api ya? Api ya? Kelihatan api, boys. Waduh. Kok bunyi apa yuk? Bleber ini, Rek. Bleber? Iya, kurang rapet lah. Masa di situ yuk? Bener lho iki. Bener ah. Bener sih iki. Lebar bidang to kotak nih ya. Iya. Metu jan. Coba sih mane. Mane. Ini solare keluar iki. Paling yo sisat kurang sisat. Rasih sisat di paling.
open suwi selat kan lo. Takutnya anu rek keliru masuk iki. Solar masuk deh. Bukan ah. Lah iki lo jalan ora. Kene anu iki lo selang. Iki lo jalan. Yo, selang ini kene putul iki lo. Kan belum parah. Mana ya? Belue yo. Ya sepi jumine iki. Seharusnya arahnya enggak ke sana yo. Putih lho, Sam. Jol. Masuk angin. Hah? Masuk angin. Loh. Nyapa tadi lagi. Masa bensinnya gak mlebu iki solare? Lah iki lho, fully tapi. Setan sudah ndak mau unggah solare. Waduh, solare gak ngira iki rek. Salah paling iki. Salah. Masangi. Gimana ini padahal udah selesai. Mau nge-review kok gak masuk ya? Gak kualit ah kuduk selang iki ndek gini, iki ndek gini apa ya omong? Itu kok cepat di rendah yang gini, ini nyepot iki rendah aku mau nyepot iki kan tak cepat ya dulu. Nah, maruno iki gini iki tak jake gini cuman gini, kan asini kan tak bongkar sih ya lupa sih, kan namanya lupa dulu. Namanya lupa iki set tak cepot set, kan mau ngecat ini sih. Ini ada kendala ya. Kendalanya ini, aku ndak bisa masang ini. Keliru paling. Lupa. Melepas, bisa masang ini dah. Tidak tahu. Ayo, yo, bosimu. Arek truk ya, aku ngerti loh seharusnya. Julian truk ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton. Emang rek asine oleh momen di luar ngono ya, pas jalan ngono ya apa ya. Oh, lanjut apa ini? Kalian komen. Soalnya ini banyak yang kurang ya. Kurang apa? Mesin kelistrikan belum kepasang. Tapi wis jadi listrik iki. Tinggal masang. Aku ngomong masih Mas habis ngecat ae. Ya paling mesin sik ae ya. Terus listrik. Marono ini ada lagi ban. As roda. Handrem. Sok. Handrem sekok. Apa mana iki? Wakeh wis kurang iki. Ya inilah bangun padang Bruno muter gini. Lho gini lho padang. Lho gak ketok truk ya. Oh. Ini peteng. Padang. Lho malah anu iki re. Yo apa ya namanya jam bangun truk mulai dari nol. Yang ini iki tekan nol ngono kok kate tuku bak ya. Misalnya yo beli bak 20 juta. Tes. Duitnya habis, gak balik modal, maling gak tuku ban, gak tuku sembarang galir. Duit teko endi Sam, makanya garap yang murah-murah dulu nyicil uangnya biar bisa balik modal buat beli, Pak. Pasang bloknya ku taruh sini ya. Setengah tok ini. Oke, wis ya, sinematik ya wis, langsung jadi.